Mobile Legend lagi kita cuy. Mantap. Oke cuy, seperti biasa kita pakai Yuzhong ya. Pakai Yuzhong offlaner bos. Ya, oh iya cuy, gua lupa ini. Gua main solo rank manja bos. Jadi kita enggak hyper. Gua. Oke, kita aktifin aja cuy biar Indihome gak ngelag-ngelag gaming bos. Oh iya cuy, di sini gue mau bahas ini ya, emblem Yuzhong terbaru buat Yuzhong yang ini loh. Pokoknya emblem Yuzhong terbaru lah, kalian coba aja. Pokoknya itu Yuzhong terbaru itu pakai emblem Factor yang tengah, Festival of Blood. Emblem tailnya itu ambil bisa nggak? Terang. Oke, anjingnya ada ini guys, marknya ada tandanya di bawah. Bisa nih nambah darlot anjingnya ini ya cuy. Itu pokoknya emblem tailnya itu yang di upgrade itu yang pertama terus kedua, yang pertama semuanya pertama mentok pertama terus astaga. Gak bisa cuy, gak mau first blood gua ini cuy. Gua lagi ini gua beli sepatu ini ya, tok bus. Soalnya musuhnya ini dua magi. Oke, damage matchingnya dua maksudnya. Oke, santuy. Slow dulu. Santuy ini bos. Masih level 2 kan? Mantap. CC udah level 4. Oke, belum ada dulu di bos. Bentar dulu. Tuy. Oke cuy, seperti biasa. Oke, ini anjingnya bisa kena stuck aja. Aduh. Tinggal satu lagi. Astaga. Mati duluan cuy. Oke, mid Karina berarti ke bawah masih ada popol cuy. Gak bisa. Gak bisa ngepush. Oke, main satu dulu cuy. Oke, aman. Oke. Untung enggak ada ini, cuma Karmina-nya doang cuy yang datang. Ya pokoknya kalian lihat sendirilah nanti kehebatan Yuzhong kalau emblemnya Factor bos. Factor yang tengah itu Festival of Blood, mantap. Harusnya dapat kill bos. Oke. Lihat teman kita cuman ada Ceci. Musuhnya enggak kena. Hampir cuy. Kaskon. Tuh. Oke, pokoknya masih ada ulti cuy, nggak berani jadi manusia gua. Oke, mantap, mati nih. Gua pergi bos. Wuih, anjingnya kemana tuh? Gak mau ngasih, aku nggak ini cuy, nggak mau ngasih stuck cuy ke gua. Oke, midnya mati. Nah, kita buat torba bisa nih, tapi pokoknya hilang cuy. Pokoknya tadi sekarat ya. Ya pasti itulah jungle atau sih. Nggak mungkin ngedev, nggak ngedev mati pasti dia. Oke, kita push manja. Bentar lagi popolnya pasti kesini sih. Bentar lagi popolnya pasti kesini sih. Nah, ya kan. Beri kali. Oke, aktifin pasif, mantap. Dapat darah cuy, lumayan. Santu. Bentar dulu. Anjingnya gigit. Bentar dulu. Oke cuy, tidak apa-apa. Seperti biasa ya, Yuzhong gua selalu dibully di awal-awal bos. Oke, seperti biasa. Oh ini cuy, gua mau ngasih tahu kalau emblem ini tuh kalau musuh boleh loncat biar ini cuy, biar nggak ulti dia malah keangkat gua. Oke, kita maju. Ayo Gushen maju cuy. Gushen di mana? Ayo Gushen cepet. Astaga, lama cuy gusinya. Itu mati tuh. Oke, kabur. Jansonnya ngapain gak nabrak itu? Noob lah. Ya ini cuy, kalau musuhnya banyak yang pakai ini NOD ya, NOD atau si Helbert yang anti regen itu. Nah itu pokoknya kalian beli ini, beli pakai emblem Factor yang tengah itu loh, itu pasti gak akan ngaruh cuy. Itu OP banget sih, apalagi buat Yuzhong. Oke, santuy. Enggak dapat asis. Oke, santuy. Santuy dulu. Bawa dulu kita sih.
Oke. Bawahnya oh, udah. Kita minum dulu. Ada Carmilla tadi belakang kayak gitu. Ayo sini. Ayo Johnson ke sini dong. Johnson sama Cushion. Bah, oh, enggak ada. Sini. Enggak bisa, cuy. Kalau gua nyerang ini popolnya. Tiga orang, bos. Ampun. Oke, kalau gua nyerang popolnya digigit plus itu kuenya. Oke. Tabrak kena. Sisinya enggak pas. Oke, tabrak manja. Mana Cushion? Cushion. Mampus kok. Oke, sini. Sini gua majuin. Sini. Mati kau. Ayo sini, ayo. Astaga, cepetnya. Ternyata kayak ini, kayak atlet, bos. Enggak bisa. Bos baru ada dapat ya. Lah, kok kena ini? Kok kena trap? Mana enggak keinjek, bos. Oke. Gua yang nge-push jarak dekat biar cecinya yang ngusir. Bisa. Anjingnya enggak kerasa, cuy. Mati kau anjing. Enggak guna kau. Oke. Mid-nya belum di-push, cuy. Malah ke-push sama musuh. Gimana sih? Tuh, teman kita. Santai, bos. Teman gua enggak mau objektif game, bos. Susah, cuy, kalau gini. Enggak mau objektif loh. Kalau objektif itu bisa mencepat, enggak mau nge-push loh. Apa enggak bisa ya? Oh, biar gua yang push as. Ngejar. Ngapain gun ngapain? Oh, Indium itu, cuy. Punya Indium. Mampus. Es kecut gaming, bos. Kita sama kita sama gaming, bos. Sambil naik odong-odong. Kita naik odong. Uy, apa itu tadi? Ada ini. Carmilla, bos. Pacarnya Ceci ada di musuh, cuy. Malah jadi musuh, cuy. Okay. Harusnya kan Ceci kan ini temannya sama Carmilla. Apa pacarnya? Iya enggak sih? Bener ya? Kita di popol di bawah kan? Bantai. Oi. Tepat sekali Johnson. Mampus kau. Wah. Anu, guys, dapat assist, tidak dapat kill. Mantap. Oh iya, cuy. Ini tadi kan itu, guys. Pertama kalau mampus kau. Apakah kita dapat kill lagi? Astaga. Enggak perlu pakai itu gitu ya. Enggak usah. Ih. Kalau gua pakai ulti nanti war masih. Gila, ih. Cepetnya. Kayak atlet, cuy. Tengil-tengil nih. Oh, ada Gwyn. Kabur gak jadi. Hei, jangan kumpul. Sampai kita udah beli tebus. Udah. Aduh, banyak stunnya. Oke, cuy, kita udah hidup lagi, bos. Ke dalam dunia yang sangat terpencil ini. Oh iya, cuy, gue mau bilang tadi ini. Waktu pertama gue udah ulti, pertama kali gue buka ulti itu kan langsung itu kan, cuy. Kill 3 gue. Ya itu. Kalau Yuzhong belum ada ulti, belum bisa barbar, cuy. Tidak bisa, tapi enggak. Kalau enggak pakai ulti, enggak sebarbar pakai ulti, cuy. Soalnya kalau ulti kan bisa dorong-dorong musuh. Bisa serapet-serapet musuh. Tapi kalau core-nya musuh MM, itu bisa free, cuy. Entar. Popolnya mana popolnya? Kita bisa. Oh, enggak jadi. Mundur. Oke. Mundur dulu. Popolnya hilang, cuy. Nanti gua digigit, enggak mau. Mana sih? Enggak ada, cuy. Enggak ada lah. Oh, itu. Baru aja masang trap itu. Itu. Nah, itu. Tuh. Untung. Sangat perfect sekali timingnya. Oke, mid. Nah, itu, cuy. Kalau misalnya mid itu dipress kayak gitu, kita langsung itu aja, cuy. Jangan nunggu di war musuh, cuy. Nanti kita telat. Oke, gunya kena stun. Sarulti, mantap. Oke, ini siapa lagi ya? Jadi semak. Ambil. Ih, cepetnya. Oke, kita push. Wih, popolnya ini. Oke, sekali kita push dulu. Pokoknya gigit, oke, mundur. Tidak bisa mundur. Oke, musuhnya dapat Lord, tapi tidak apa-apa. Kita sandul dulu gaming, bos.
Kita clear bawah ya. Oke, kita semak di sini. Kalau kalau kita clear di su agak bahaya sih. Oke, clear mundur. Enggak bisa coy. Musuhnya hilang, enggak kelihatan di map. Ada kemungkinan bisa di, kita di, kita bisa digeng ke bawah. Ya, ya. Gua musuhnya coy. Oke, mid. Nah, kalau mid kelihatan kayak gini, kita ulti bos. Oke. Emo dulu. Salah. Emo tadi harusnya. Popolnya kenapa, mau kemana bos, mau kemana, sini saya sentil gaming. Ambil aja. Wah, sekecut tadi. Oke, biar ngedave dulu. Siapa usernya? Oh gak bisa. Oh sih, gue mau usil-usil gaming sih, gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa. Ya enak pokoknya. Musuh dapat lord tapi rata, mantap kan. Oke, lap-lapnya sendiri. Itu cacinya ngapain cuy? Caci ngapain? Jangan mati lah, nggak penting ini. Oke, udah flicker cacinya. Oke, Johnson di mid. Mantap lah ini. Oke, mana lo? Ah, bisa nih. Tapi pokoknya oh belum hidup. Lap-lapnya mana cuy? Wah, sini Karina. Lebih parah. Ada Carmilla. Sini ya Carmilla, nggak bisa gue cuy, gue majuin nggak bisa ini cuy. Ya kan, musuhnya nggak kelihatan semua, kita ulti bos. Ayo sini, Johnson sini. Mau pengalihan perhatian, Johnson, mana kau Johnson? Oke okay, nice. Kayak gitu kau. Ayo maju. Nggak ada yang mau maju loh. Oke, okay. Ih, setunya nama cuy. Sini Carmilla. Stangnya stuck belum full. Aduh kena stun. Ih, aduh kena ini cuy. Free hit. Oke, Argus atas, mantap Argus. Oke lah. Oke mantap, kita aku wow cuy. Oke, Jordan ngapain cuy nabrak ke situ? Oh nggak apa-apa lah, itu tadi ngekill itu popolnya. Jangan pasta, jangan buru dulu ngapa. Otomit, tar. Tuh ngapain tuh? Maklum lah bocil. Sesat ngikut John. Emang gini cuy, John-nya itu anu terus, terlalu offset cuy. Gak tau kenapa. Gunyu. Oh ini Gunyu. Ayo mau kemana? Dapat ini, dapat buff gua cuy. Mantap kan? Ngusir Gwyn bonus buff goblok. Kok ini ya, santai dulu, tabrak tower bawah lah, tabrak bawah John. Oke, nabrak kau. Oke John-nya udah ulti boss. Bawah please lah, bawah lah, tinggal tabrak itu doang loh. Oke bawah. Paham gak sih? Paham lah. Tua kok nggak paham lah. Astaga, tabrak tower bawah John. Oh udah hancur sih. Nggak jadi. Oke lah, telat sih. Oke, Johnsonnya di sini. Astaga, Johnsonnya pro. Oke, ayo ya. Kenapa ya punya ulti, gagalin ulti. Wih, lap-lapnya ini sih sakti sekali. Nah, harusnya kok ke atas. Tadi katanya tuker lane. Ini cuy, kalau teman kita itu teman kalian itu ada yang tiba-tiba pindah lane tuh, biasanya minta tuker lane cuy. Jadi langsung kalian tukerin aja, nggak perlu basa-basi. Kayak pokoknya kabur kan, nggak usah. Masih ngebuff, masih ngejanggal cuy pokoknya. Kita kejar aja cuy, sini. Oke, teman kita lord. Kita mid dulu, gua. Oke, sorry cuy. Nge-mid dulu cuy. Kita clear sambil pengalihan perhatian musuh. Oke, dah. Nice, dapet. Immortal mantap jadi. Oke, kita push tengah ini bisa ini. Bisa. Pokoknya hilang. Oke, mana lagi pokoknya? Opol, di mana kau? Oke. Okay. Oh, udah apa-apa. Oke, okay, nice. Ngapusnya cepet cuy.
Oke, santuy. 3, 2. Iya. Hampir jadi. Bentar. Ulti gaming, bos. Tuh. Ultinya gue gagal, cuy. Gua tabrak. Oh, sekarang tuh. Wah, gak berani. Ampun. Dibus lo, cuy. Gak mau lah. Kita kena, gua kena stun tapi tetap bisa nomor darah, bos. Karena apa? Karena emblem, bos. Seperti biasa, emblem factor is the best gaming. Oke, santu gak bisa kabur. Oke, bisa kabur ternyata. Dan kita menang. Gua menang musnya. Oke, mantap sekali. Sangat mantap, keren sekali. Oke, cuy. Terima kasih buat ya, pokoknya terima kasih sudah nonton. Semoga sehat selalu buat kalian juga. Sehat selalu lah pokoknya. Oh, kita enggak MVP tapi nomor 12, bos. MMR kita naik menjadi 12. Dulu 17. Ya, oke lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan ya, oke lah, cuy.